video. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua lapar sama baik, kayak kita ya. Baik, baik. Hari ini kita bakal makan banyak soalnya. Kita lagi di mana nih, Gracia? Kita lagi ada di Secret Sushi. Ini tuh salah satu all you can eat yang terbest. Iya, ini adalah rahasianya anak-anak pik, makanya namanya Secret Sushi ya. Kita udah berkali-kali makan di sini, jadi kita pikir kita mau videoin aja deh. Betul, soalnya banyak juga yang pengen tahu nih di Instagram, banyak yang nanya-nanya kayak gimana sih rasanya dan menu lengkapnya itu kayak apa. Iya, soalnya itu sempet viral dan emang ramai terus ya. Betul. Ini aja bukan jam makan siang, tapi kayaknya ramai juga lah. Betul, tetap nggak pernah sepi ya di antara yang lain-lain. Pokoknya kita bakal cobain banyak menu di sini dan sebanyak apa sih kita bisa nambah makan di sini tuh ya. Yaudah, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga nyalain loncengnya guys, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Siapin makan kalian. Kita makan bareng yuk. Kita udah sampai di dalam nih, tempatnya tuh ada yang outdoor, ada juga yang indoor. Yang indoor tuh ada AC-nya guys, jadi dingin dan nyaman. Tempatnya juga mewah banget ya. Dan di sini kita bisa milih minuman-minuman kita sendiri. Jadi minumannya juga nggak ada tambahan biaya lagi. Ini ada Ocha, ada teh tarik, lemon tea, orange, dan kopi-kopian juga bisa kalian tambah. Di situ juga ada makanan-makanan yang bisa kalian comot-comot juga. Tapi kalau di sini kayaknya isinya itu nggak banyak. Ada belut goreng, onion ring, sama ada karage. Tapi ini kalian juga bisa pesen di meja pakai menu. Jadi nggak perlu ambil di sini juga bisa sebenarnya. Oke, kita langsung pesan-pesan aja, kita lihat ada menu apa aja. Oke. Ini kamu mesin banyak bener ya? Iya, ini bahan belum semua guys. Special final. Iya, pasti. Menunya banyak banget guys. Iya guys, jadi menunya tuh kayak gini. Ini semua yang di sini kalian bisa pesan dengan harga satu orang 300.000 plus. Jadi 350.000-an lah ya. Iya. Widih, nah, kamu pesennya ya. Ini udah hampir semua datang nih. Aku kalap banget. Bayangin aku aja 50 piece sashimi. Bisa makan sama sashimi sebanyak ini. Gokil enggak sih? Terus di sini tuh ada ini nasi-nasiannya, don buri, iya, dan goreng-gorengan juga banyak iya, ya. Iya, ini ramen juga, sushinya juga banyak. Ya udah, yuk. Tunggu dulu. Ini saatnya aku minum Plim Tea Fiber karena hari ini aku belum minum. Iya, hari ini kamu belum. Sini aku bikinin deh. Beneran mau bikinin? Iya, ini tuh praktis banget bikinnya ya. Tinggal pakai air 150 ml aja. Terus tinggal dituang, terus dikocok deh. Betul. Jadi aku tuh lagi rajinin lagi nih Grat, minum Plim Tea Fiber buat bantu aku penuhin asupan fiber sama buat membantu melancarkan pencernaan juga. Oh gitu. Gitu. Oke, oke. Pantesan kamu rajin sekarang. Gitu. Minum tiap hari ya? Mm-mm. Aduh, seger juga tuh ya kayaknya ya. Ini sebenarnya harusnya sehari minum berapa kali sih? Sebenarnya sesuai kebutuhan aja sih, Grat. Kalau aku tuh biasanya sehari cuma sekali aja udah cukup. Sekarang mereka ada 3 rasa, Grat. Ada yang mango, ada yang raspberry, sama ada yang blackcurrant. Ini yang apa nih? Ini yang raspberry. Ini aku pilih soalnya yang ini nggak pakai sugar, jadi pakai stevia. Terus ini juga udah ada logo halalnya dan udah BPOM juga. Iya, ya? Jadi aman guys. Jadi ini cocok banget buat bantu kita nih yang pengen menuhin asupan serat harian kita supaya seimbang nih makan buah, makan sayur sama makanan-makanan kayak gini nggak masalah jadinya. Oke, jadi kita udah siap nih makan. Hajar, let's go. Oke, ayo. Ini saking banyaknya menunya sampai bingung nama-namanya tuh ada banyak banget soalnya tadi. Iya, nanti kita sebutin yang kita inget lah ya. Betul, gila guys, ini bentuknya kayak bunga ya. Jadi bisa dibentuk seperti bunga mawar seperti itu ya. Ini by the way, potongan salmonnya itu termasuk tebel guys. Banget. Kalian lihat tuh. Jadi di sini segini aja tuh udah berapa worth it nih? Banget sih kalau buat kalian yang suka sashimi ya. Betul. Ini aja udah 600.000 harusnya. Waduh. Yuk. Tapi percuma kalau banyak kalau nggak seger. Iya. Ini seger sih. Kita udah berapa kali ya sini ya? Iya, di sini salmonnya kualitasnya oke punya lah. Yes. Cheers, salmon sashimi. Ini bisa makan 20 nggak sih? Gampang? Bisa aku. Jadi freshness-nya oke ya dia ya. Dan tebel-tebel. Kamu mau roll yang mana? Kita coba-coba dulu. Coba mata aja. Ini apa? Aburi salmon ya? Aku mau coba ini. Okinawa roll. Okinawa roll. Itu enak tuh sih kataku. Makan bareng. Yang ini enak nih Okinawa roll, ada crunchy-nya di pinggir, ada saus mentainya, terus ada tobiko sama abonnya. Ini rock and roll. Di atasnya apa ya? Aku penasaran. Ini potongan-potongan salmon nggak sih? Wah, mewah. Kayak ayam yang ada di Tantan Men. Pedes ya? Ada sedikit oilnya. Nasinya dia tuh enak guys, dibandingin oil canet lain ya, dia termasuk yang enak tuh ya. Aku bawa ini, kamu apa? Aku, nah ini nih salah satu favorit aku juga di sini. Ini enoki dibungkus pakai daging gyu atau sapi, dikasih saus yang agak manis gitu. Tuh guys, lihat guys, makan ini sepuasnya sih, best banget. Hmm.
keanakan sih kita. Nah. Ini aku mau makan nasinya, terus dikasih kayak telur puyuh kan ini ya di atasnya. Bener-bener surganya biasanya yang suka sama sasimi. Kita cobain ini udah ini carpaccio ya? Carpaccio, jadi dia di setengah di bakar gitu. Ada saus mentai sama tobiko-nya. Guys. Wangi minyak wijen. Wangi banget. Ini aku pesan yang basic, ini ada California roll. Tapi yang ini agak spesial sih karena di atasnya ada mayones dan tobiko-nya juga. Dan di dalamnya ada garing-garingnya juga. Ini dong yang mantap banget nih. Tuh, Volcano Sushi with Cheese. Bentuknya aja cantik banget ya. Itu apa tuh? Hmm, kejunya berasa banget. Wow. Salmonnya bener-bener banyak di permukaannya. Di luarnya ya? Di sini tempatnya bener-bener gak pelit salmon sih guys. Ebi tempura. Kayak ini salah satu favorit aku. Tempura. Dan mereka ada yang ebi. Biasanya kalau All You Can itu adanya yang sayur doang. Iya. Di sini lengkap sama yang udang juga ada. Makan bareng guys. Hmm. Tetap enak kan? Hmm. Biasa. Ini pakai bumbunya roasted sesame. Jadi lebih creamy, manis-manis gitu rasanya. Kayak wijen. Jenisnya banyak banget sih ini. Banyak banget. Ini bahkan gak ada setengahnya kita pesen nih. Ya, rollnya tuh masih banyak banget. Kan kita pesen roll paling 4. Hmm. Ada mungkin 20 roll. Ini apa? Apa ya? Taburi sama kali. Iya. Mirip sama yang carpaccio, cuma beda dia gak pakai tobiko ya. Iya. Juga kayaknya enak. Hmm, pakai truffle. Iya. Enak banget ini. Yes, ini jadi di atasnya tuh ada kayak truffle oil gitu. Buat kita yang penggemar makanan-makanan mentah sih, ya happy-happy aja. Tapi ini banyak yang gak mentah juga kok. Aman. Tadi ada makanan yang harus dibakar dulu. Iya, mau dong. Ini aku baru pertama kali loh cobain menu. Jadi apa sih nama menunya ini? Ini gyukatsu. Oh, jadi sapi dia yang bikin katsu. Oh, tapi belum ces gitu ya. Ini pakai dagingnya tuh daging kayak tenderloin meltik gitu, dibungkus pakai kulit katsu. Oh, gorengin semua ya? Ya, langsung aja. Oh, di sini ada udah juga. Kosong. Salah satu favorit ibu-ibu kepala ikan. Iya, aku suka banget. Dia ada dua pilihan, ada yang manis, ada yang asin. Jadi aku pilih yang asin. Dia tuh enak banget dibakar dan dikasih garam gitu di luar ratio. Sebenarnya dagingnya tuh masih banyak, Red. Tuh, masih banyak dagingnya sebenarnya ya. Cuma iya, orang mungkin malas aja yang ngorek-ngoreknya. Punduknya aja dagingnya banyak bener tuh. Tuh. Oke, tuh. Tuh. Daging semua, guys. Sebenarnya. Pengen penuh dengan protein. Kamu enggak? Kulitnya nih enak nih. Tuh, crispy banget, guys. Bagian sininya tuh. Crispy parah tuh. Tuh, daging, ya? Daging semua. Malah daging yang di kepalanya penuh dengan lemak. Lemak baik ya? Lemak baik. Ya udah kali ya. Waduh. Ini ada sausnya juga di sini. Kita coba ya. Oke. Oke, let's go. Kita cheers. Ini panas bener ya? Sensasinya unik ya. Kayak ada kulit tempuranya. Iya. Tapi dalamnya sapi. Iya. Dan sapinya karena dia melted lembut banget kan. Tapi kalau dibikin panas gini enak juga ya. Karena biasanya kan kalau melted dia keburu dingin, enggak boleh sampai dingin. Iya. Ini dia masih panas, jadi masih oke. Ini harus coba sih. Soalnya seru aja gitu. Oke guys, jadi seru banget ternyata setelah berkali-kali makan di sini tetap ngerasa seru terus. Tetap seru terus. Ini salah satu All You Can Eat dengan harga segitu yang paling oke sih. Yang harganya 300.000 ya. Iya. Betul. Jadi kalau kesini harus siapin temen yang banyak biar bisa cobain banyak hal. Iya. Betul. Karena satu roll dia porsinya 4. Jadi kalau berempat enak tuh satu. Ini mah bertiga lah. Oke guys, udah kenyang banget dan habis nanti habisin ini kita masih bisa pesan es krim vanilla coklat strawberry terus ada. Jadi yang caramel puding ya? Iya. Waduh, caramel puding kan juga enak. Iya, enak-enak banget. Ya udah guys, ternyata di sini tetap seru walaupun udah berkali-kali makan di sini. 300.000 kayak paling worth it makan All You Can Eat. Iya, kalau yang dengan harga 300.000 ya, tapi kalau datang ke sini utamain bawa temen. Jadi bisa cobain. Iya, 3-4 orang. Udah gitu datangnya jangan pas weekend jam rame-ramenya. Siang, jam 3, jam 4 agak tuh santai agak santai walaupun tetap rame tapi enggak sampai ngantri banget.
Oke okay, guys, jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, kasih tau kita makanan seru lainnya. Kita ketemu lagi guys, setiap hari Selasa Jumat Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat makan, aku lanjut dulu.